ربي جل الله ما في قلبي غير. بسم الله الرحمن الرحيم. والسر لن أتوي سر إكو من اللطائف الخفية merupakan dari bahasa Jawa lelembut lah, satu apa lah, apa ancang latifah ke bahasa Indonesia nih ya, itu makanya nggak kurang kedengaran ya, kurang dengar ya, itu makanya wasir utawi sir iku min lataifil khafiyati merupakan kelembutan yang tersembunyi, sense yang tersembunyi, rasa yang tersembunyi, fi dakhilil insan, di dalam kedalaman manusia, dalam bagian dalam manusia. Jadi kalau fil insan, dalam manusia, kalau fi dakhilil insan, dalam kedalaman manusia, pada kedalaman manusia. Sya'nuhu sya'nur ruh, keadaannya sama seperti ruh juga. Wal qalbi wal basirati, sama dengan hati dan basirah. Sir itu sama dengan ruh, sama dengan hati, sama dengan basirah. Kenapa istilahnya berbeda-beda? Dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Siapa yang bisa menerangkan kenapa ruh, kenapa nafsu, kenapa? Dulu kan sudah saya terangkan kan. Wa nahnu naqul fi ta'biri nadariji, kita biasa mengatakannya dalam bahasa prokem ya, bahasa prokem itu bahasa lughat, fi ta'bir ad-darij, lughat ad-darija itu bahasa harian, kalau bahasa resminya dalam bahasa harian kita mengatakannya tala'as sirrul ilah. Tala'as sirrul ilah, jadi rahasia Tuhan tampil. Ini bahasa hariannya. Ramzan lil maut, sebagai kata kiasan, sebagai kata rumus untuk kematian. Tal'asirul ilah artinya mati, bahasa hariannya. Wa khurujur ruh, dan keluarnya ruh. Jadi asir itu adalah kelembutan yang ada dalam pada kedalaman manusia, seperti basirah, seperti hati, dan seperti roh juga. Bahasa hariannya itu, bahasa prokemnya, kalau orang mati itu, kalau rohnya keluar itu tala'as sirrul ilah, artinya rahasia Tuhan keluar, artinya mati. Wallahu yaqulu li'abdihi, Allah berkata kepada hambanya, sirruka aqwa minal ardi wassama. Sirmu, sengaja sir ini jangan diterjemahkan rahasia, sebab kalau sudah rahasia artinya lain. Takwa jangan ditafsirkan dengan takut, karena takut berbeda dengan takwa.
Sholat jangan diterjemahkan sembahyang, karena sembahyang itu tidak sama dengan sholat. Kalau sholat itu maknanya berdoa, kalau sembahyang itu menyembah yang, menyembah yang. Apa yang itu? Tuhan yang maha besar, yang mencipta alam, namanya yang atau eyang. Jadi sembahyang menyembah eyang. Kalau sholat itu berdoa, tapi jangan diterjemahkan sholat berdoa, karena berdoa maknanya lain. Kayak terbikin ke? Itulah terminologi. Ketika dipindah itu berubah. Mari kita berdoa, konotasinya tidak ke sholat. Ini gak ada gedek mana? Ini istighosah, iya kan? Padahal as-sholat lugatan bimana at-du'a. Tapi begitu kita terjemahkan sholat dengan berdoa, maknanya lain lagi. Jadi sir jangan diterjemahkan rahasia, karena nanti artinya lain. Sirruka aqwa minal ardi wassama. Sirmu lebih kuat dari bumi dan langit. Lebih hebat sirmu daripada langit dan bumi ini. Kenapa? Karena di dalam dirimu adalah ada kerahasiaan Tuhan. Ya, di alam semesta hanya ada ayat-ayat Tuhan, tapi dalam dirimu ada kerahasiaan Tuhan. Sirruka yara biduni ainin. Sirmu dapat melihat tanpa mata. Wa yasma'u biduni udhunin. Sirmu bisa melihat, bisa mendengar tanpa telinga. Sirruka la yaskunud diyar. Sirmu tidak tinggal di rumah. Wala ya'kulu minas simar, dan tidak makan buah apapun. Kalau la ya'kulu simar, tidak makan buah-buahan. Kalau la ya'kulu minas simar, tidak makan buah apapun. Ay la ya'kulu samaran minas siyamari, tidak makan satu buah apapun. Ja'ani rojulun, ja'ani rajulun minarijali. Kalau ja'ani rajulun minarijali, seorang lelaki di antara banyak orang laki-laki datang kepadaku. Maknanya seorang lelaki dari sekian banyak orang laki-laki, satu orang ini yang datang kepadaku. Balik ja'ani rajulun, seorang lelaki datang kepadaku. Wala ya'kulu minasimar, dan tidak makan buah apapun. Sirruka la yajunnuhul lailu. Sirmu tidak akan dapat digelapi oleh malam. Wala yasrahu bin nahar, dan tidak diterangi oleh siang. Artinya sirmu tidak mengenal siang, tidak mengenal langkah awan, langkah bakal langka langka bengi, bahasa Jawane beli burung wayah. Ya, saya ingin mana artinya beli, ya beli burung apa, beli burung bengi, artinya beli burung wayah langka langka bengi. Iya, ini maksudnya sir ini, sekalipun dunia ini malam, dia tidak pernah gelap, dan kalaupun siang datang, dia terang, bukan karena terangnya siang. Sirmu tidak dapat digelapi malam dan tidak diterangi siang, karena sirmu lebih terang dari siang. Sirruka la yajunnuhul lailu wa la yasrahu bin nahar. Sirruka la tuhitu bihil albab
wala tata'allaqu bihil asbab. Sirmu tidak dapat diliput oleh pikiran, oleh rasio, oleh akal. Wala tata'allaqu bihil asbab. La tuhitu orang meliputi bihi kelawan sir opo al-albabu pikiran-pikiran. Kecerdasan. Wala tata'allaqu lan orang bergantung bihi kelawan ruh opo al-asbabu biro-biro sebab. Artinya bahwa sir ini tidak bisa dibatasi dengan rasionalisasi. Beli mempan, artinya tidak bisa diukur dengan rasionalisasi. Apa sebabnya? Mangsa rasional lah. Memang tidak rasional. Wala tata'allaqu bil albab, dan tidak terikat dengan hukum kausalita. Sebab. Hukum maksudnya hukum kausalita. Atau sir itu tidak bisa dirasionalkan dan tidak tunduk dengan hukum kausalita. Dan lebih jelas lagi. Ya, ketika sir itu dapat melihat tanpa mata, itu sudah tidak rasional. Sir bisa mendengar tanpa telinga, itu juga tidak rasional. Mana mungkin kalau mendengar dengan apa? Dengan lutut. Tapi nyatanya ya sir bisa melihat, bisa mendengar, bisa bahkan serta makan, bisa memahami, bisa mengingat, bisa memproses, bisa menganalisa. Sebab sir ini masuk bagian yang paling utama dalam software. Apa namanya, ya, perangkat lunak, piranti lunak. Siruka ya'isu fil abadi, sirmu hidup dalam abad. Maksudnya sirmu tidak akan pernah mati, sirmu akan selalu hidup. Sirmu hidup selamanya. Wa jasaduka ya'isu fil mawaqit. Sedangkan jasadmu hidup dalam aturan waktu. Sedangkan jasadmu terikat dengan dimensi waktu. Ruhmu tidak diikat dengan dimensi waktu karena dia abadi. Hidup abadi. Sedangkan jasad ada akhirannya, ada batasannya. Namanya jasad, fisik, benda apapun, ya pasti di penghujungnya akan mengalami kerusakan. Karena kenapa? Karena nuklir-nuklir yang saling mengikat dalam bentuk materi apapun, apakah logam atau gas, itu ikatannya tidak ada jaminan selamanya. Dia akan berlepasan karena atom sendiri itu berdiri sendiri. Iya, tidak mengikat. Dan antara atom dengan atom yang saling mengikat sendiri itu juga tidak merapatkan, tetap ada ruang-ruang kosong yang tidak bisa ditembus oleh udara, tidak bisa ditembus oleh air, tidak ditembus oleh apapun juga. Yang kita namanya benda padat dan tidak bocor, tetapi bisa tembus dengan gelombang. Karena silakan beli pincian, kneker pincian, secepon. Seberat cepon. Pincian itu membentuk bentuknya seperti cepon, tapi dari butiran-butiran pincian
satu butir pincian katakan satu atom, antara satu pincian dengan lain ada bolongan enggak? Hanya saja kamu tidak bisa melihatnya. Berapa sentimeter rongga-rongga antara atom dengan atom? Silakan dihitung berapa senti, berapa mili rongga-rongganya. Katakan saja dengan bahasa yang mudah lah, ya, 10 pangkat min 99 cm. Bisa ngitung gak? 10 pangkat min 99 itu artinya 0,000999 0, lalu di ujungnya 1 cm. Bisa kelihatan gak? Itulah makanya angin juga nggak bisa tembus. Ya itu ruangan itu kan bisa dihitung aja sih gimana. Ya kalau satu nano sih berapa? Ini kan sudah zaman nanometer, bukan meter lagi. Nano kan satu per sejuta. Satu senti bisa nggak dibagi sejuta? Ya bisa. Sampai pada bagian yang tidak bisa kelihatan mata. Kenapa? Karena mata kamu terbatas. Tidak bisa melihat ukuran yang lebih kecil itu. Saking sirane matane sing bilo. Ini kamu kan tidak meyakini bahwa mata kamu terbatas. Kulane sobut go. Kamu kan tidak yakin bahwa otak kamu terbatas. Itulah makanya sombong tuh. Sepertinya mengetahui segalanya. Enggak ada. Semua dalam keterbatasan. Matematika kuantum itu hitungan-hitungan yang secara akal sudah nggak bisa terjangkau. Di dalam angka ada, tapi dibuktikan dengan panca indera udah nggak bisa. Dengan mikroskop apapun nggak ada mikroskopnya. Ibn mana? Mau mikroskop apa? Nggak ada. Partikel itu sudah tidak bisa dijangkau oleh mikroskop. Tapi jangan bilang tidak ada. Yang buktinya bisa meledakkan, menghancurkan Nagasaki dan Hiroshima aja. Ngantil sore beli whisky makin gitu. Ya iya. Ya bisa ngantil baik lah. Itu. Sirruka la tuhitu bil albab wala tata'allaku bil asbab. Sirruka ya'ishu fil abadi wa jismuka ya'ishu fil mawaqid. Sirruka ana min waraihi la ta'lamuni ulumuhu wa la tashhaduni shawahiduhu. Sirmu adalah aku berada di belakangnya. Bahasa Indonesianya gimana? Sirmu adalah aku berada di belakangnya. Bahasa Indonesianya dipaksa ya? Dipaksa kan? Sirmu itu adalah aku berada di belakangnya. Sama enggak dengan aku berada di belakang sirmu? Sama enggak? Sama. Ya udah. Allah tidak mengatakan aku, tidak memberikan berita tentang aku, tentang sirmu. Sirmu itu aku adalah aku berada di belakangnya. Sirmu itu dibelakangi oleh aku. Aku berada di belakang sirmu itu. La ta'lamuni ulumu. Ilmu pengetahuan sirmu tidak akan bisa mengenali aku. Ilmu sirmu, seberapapun sirmu banyak ilmunya, tetap ilmu sirmu itu tidak bisa mengenali aku. Tidak akan bisa mengetahui aku. Wala tashhaduni shawahiduhu. Bukti-buktinya tidak akan bisa membuktikan aku. Sirmu itu di belakangnya adalah aku. Ilmu pengetahuan sirmu tidak akan bisa mengetahui aku. Bukti-bukti yang dimiliki oleh sirmu
tidak akan dapat membuktikan aku. Begini, sekali lagi di penghujungnya, saya tidak mampu untuk menerangkan kepada kamu tentang Tuhan yang saya yakini ini. Akan habis kata-kataku, akan habis tintaku sebanyak air laut itu, dan tidak akan pernah jelas dalam pikiranmu. Iya, kenapa? Karena Tuhanku tidak seperti apa-apa. Kalau Tuhanku tidak seperti apa-apa, jangan bertanya seperti apa. Kalau tidak seperti apa-apa, apa yang bisa kamu tangkap? Ayo, kita bikin ke. Serah ngomong dingin. Ini kan konsekuensi dari laisa kamitslihi syai'un. Selagi Tuhan tidak seperti apa-apa, lalu bagaimana saya akan menerangkan Tuhan kepada Anda? Nah, disitulah makanya yang bisa memahami, bisa menangkap sinyal-sinyal Tuhan, sebetulnya bukan akalmu, bukan matamu, bukan telingamu, tapi sir yang di belakangnya, itulah Tuhanmu. Setelah sirmu itu memahami Tuhan yang saya yakini, dan sirmu bisa meyakini Tuhan yang sama dengan Tuhanku, tetap sirmu juga tidak akan dapat mengetahui Tuhannya. Sekalipun banyak alat bukti yang dimiliki oleh sirmu, entah teropong, entah mikroskop, entah alat timbang, alat perekam, apapun, tidak akan bisa membuktikan keberadaanku. Selesai. Mentok tuh begini. Mentok ya. Pakai mentok aja sobut.